wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa bergabung bersama kembali saya Novel Ali Idrus. Pada episode kali ini kita akan belajar hukum membaca Al-Quran di handphone melalui aplikasi yang ada. Bagaimana hukumnya ketika kita buka aplikasi Al-Quran di handphone? Apakah kita wajib berwudhu ketika menyentuh handphone tersebut? Ikhwani rahimakumullah, perlu dijelaskan bahwasannya handphone adalah handphone. Handphone bukanlah mushaf. Dengan adanya aplikasi Al-Quran, tidak serta-merta handphone kita menjadi mushaf. Ibaratnya, Al-Quran kita taruh di dalam lemari kaca seperti ini yang di belakang saya. Semisal dalam lemari kaca ini ada Al-Quran yang terbuka, kemudian kita bisa melihat Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'an lewat kaca yang ada. Maka apakah menyentuh lemarinya dan menyentuh kacanya itu harus dengan wudu? Tentunya tidak. Karena kita hanya melihat Al-Qur'an yang terbuka dan kita tidak menyentuhnya secara langsung. Yang kita sentuh adalah kacanya. Sama dengan monitor yang ada di PC atau monitor yang ada di handphone. Maka saat aplikasi terbuka, sebetulnya yang kita sentuh adalah layar kacanya. Sehingga kita tidak diwajibkan berwudu. Tidak diwajibkan berwudu. Sehingga jika membaca Al-Quran di aplikasi atau di handphone atau di PC, saat kita menyentuh handphonenya, kita tidak wajib berwudu. Hanya saja kalau kita berwudu, tentu itu lebih bagus dan itu lebih mulia. Pahalanya tentu lebih banyak. Karena itu jangan bingung dan jangan ragu. Kita tidak berdosa menyentuh handphone ketika aplikasinya terbuka, aplikasi Al-Qur'annya. Tetapi lebih bagus jika kita dalam keadaan berwudu. Kesimpulannya, boleh membaca Al-Qur'an di handphone tanpa wudu, hanya saja lebih mulia jika kita dalam keadaan berwudu. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.